Sekarang ini saya akan melihat barang-barang bekas atau barang antik. Ini sangat ramai sekali ya di pasar Lowakan Jembatan Hitam. Saya akan melihat barang-barang antik yang ada di kios-kios ya. Tapi Anda jangan heran kalau barang antik ada di pasar galeri Pasar Lowakan Jembatan Hitam, Jalan Bekasi Barat 3, Jatinegara, Jakarta Timur. Barang antik ini bermacam-macam seperti lemari, meja, jam tangan, lukisan, dan juga lampu-lampu gantung dan guci-guci seperti bangku-bangku ya. Dan ada juga patung-patung yang berukiran dan masih banyak yang lain yang kita belum tahu. Makanya mari kita lihat barang-barang antik seperti apa ya. Ini kios Bang Gandhi ya, penuh dengan barang-barang antik, bermacam-macam barang antik ya yang ada di dalam nih. Oke. Lampu-lampunya masih jadul ya, masih ada ya di koleksi dengan Bang Gandhi nih. Ini Bang Gandhi nih yang punya lokasi kiosnya nih, yang ada di Pasar Lowakan Jembatan Hitam. Guci-guci ya, antik-antik ya guci ya. Apa deh Bung Adi, lemarinya? Mana? Oh, ini tahunnya saya gak tahu. Gak tahu ya? Tahu ya. Ini yang kita lihat ini kios Bang Gandhi ya, yang ada di Jalan Bekasi Barat 3. Di sini di galeri Jalan Bekasi Barat 3 Jatinegara Timur, ini bukan hanya lukisan saja, juga keramik atau ini ada juga barang-barang tua ya, seperti lemari pajangan ya yang kita lihat ini. Tapi Anda jangan takut mahal kalau beli barang-barang antik di Jalan Bekasi Barat 3 ini, banyak sekali barang-barang tuanya. Ini karena nggak ada lampu ya, jadi agak gelap sedikit nih cahayanya.
jadinya kalau barang antik ini bukan sembarangan ya, tapi banyak ada juga salah satu komunitas yang menyukai barang-barang antik ini. Karena barang antik ini sangat langka dan juga susah dicari. Ini adanya di Galeri Jalan Bekasi Barat 3, Jatinegara, Jakarta Timur. Barang antik ini bukan sembarang orang, tapi ada juga salah satu komunitas yang menyukai barang-barang antik. Seperti ada lampu gantung ya, piring-piring dua dan guci-guci.